langsung dengan Kementerian Desa. Beberapa bulan yang lalu sebenarnya buat sekalian bahwa kami sudah berdiskusi dengan hangat, dengan hebat dengan Menteri Desa kaitannya dengan wacana yang tempo hari pernah terlontarkan yang kami sampaikan kepada Kemendes pada saat itu kaitannya dengan diskusi yang ada di Jawa Timur. Ada beberapa hal-hal yang disampaikan sebenarnya tidak hanya melulu pada priorisasi dan masa jabatan. Nah, tempo hari kaitannya dengan kewenangan-kewenangan lain yang begitu terbuka disampaikan. Nah, saya berharap sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Balek dan fraksi Pak Sturman tadi untuk saudara-saudara juga kenceng atau lobby-lobby ke pemerintah. Ya. Dengan Kementerian Desa, kami akan lakukan lapor ketua secepat mungkin akan kami agendakan rapat kerja dengan Kementerian Desa. Dan saudara-saudara juga bisa mengikuti nanti perkembangannya karena hari ini begitu terbukanya informasi. Saya ikut senang karena di tengah-tengah kita juga hadir.